Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat sahabat rekan-rekan. Salam jumpa di channel Abu Sagal Official. Kali ini aku coba nge-review persilangan antara pune jantan, pune daun jantan dan puter betina. Oke, ini belum nelor ya, belum pernah nelor tapi udah akur. Tinggal nunggu waktu saja sih ya. Ini kondisinya malam hari nih. Saya bikin video malam hari. Ya, kita lihat memang sudah akur banget. Bahkan tidurnya sudah berduaan. Terus ini pun jantannya sering bunyi ya. Sering bunyi. Kalau terpantau kawin belum, saya belum pernah ya melihat kawinnya, belum pernah. Cuma kalau hanya sekedar sayang-sayangan sudah sih itu. Cuman sayang-sayangan itu kan cuman si betinanya ini yang sering apa sih, sering nyayang-nyayang sama jantannya itu. Mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat selalu buat keduanya, tidak ada halangan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, suatu saat akan jadi sesuatu ya, pasti akan fertil suatu saat ya. Tapi kalau ada halangan itu yang payahnya kalau ada yang meninggoy. Tapi kalaupun misalnya mati ya, kalau bisa jangan punenya ya, karena pune jantan itu bisa dibilang sulit ya, sulit untuk memeliharanya ya. Apalagi kalau kita dapat dari hasil jaring itu, kalau kita dapat dari hasil jaring itu benar-benar butuh ekstra kesabaran untuk merawat sehingga bisa makan pur itu. Kita harus selalu sedia pisang ataupun kates, pepaya ya. Itu harus selalu siap buah-buahan lah intinya, untuk supaya si punenya kalau memang kita dapatkan di hasil jaring mau makan dan bisa hidup gitu. Berbeda ketika kita mungkin dapat dari anakan hasil loloan. Kalau hasil loloan sudah pasti ya, sudah pasti enak dan jinak ya. Ini karena dapat beli dari hasil orang menjaring, makanya kesannya memang giras banget ya. Bu, kalau banget sih enggak lah ya, cuma ini tergolong giras gitu, tergolong giras. Saya punya punenya ini, saya punya pune ini tergolong giras ya, karena kita dapatnya dari hasil beli dari menjaring. Setelah sebelumnya itu saya sering apa ya namanya ya, persilangan antara pune jantan dan puter betina ini, jantannya sering meninggoy. Yang video sebelumnya itu yang tahun lalu juga gitu, hanya pernah bertelur tapi belum pernah fertil. Ternyata karena telat pisang, karena telur pisang terus dia lemah dan mati akhirnya. Itu susahnya kalau kita dapat dari jaringnya. Padahal yang dulu tuh udah mau nelor, udah mau istilahnya puternya udah nelor, dia pun mau ngerami juga. Tapi karena telur pisang akhirnya mati. Nah, jadi cari lagi, kita beli lagi. Kalau dihitung-hitung bos, ke aku untuk beli pune, mau pune jantan maupun betina itu mungkin lebih dari 30 ekor ya, mungkin udah lebih ya. Ini angkatan yang terakhir ini beli ini 100.000. 100.000 itu aku masih dapat 12 ekor 12 ekor
Itu tinggal satu ini, Bos. Nih, yang kupasangkan ini. Padahal yang lainnya itu aku pasangkan dengan itu sih. Pune dengan pune gitu. Tapi mati juga karena telat pisang. Tapi ini alhamdulillah, setelah yang lainnya sudah pada mati, ini akan aku udah langsung aku gabungkan dengan puter. Jadi dia mau makan pur, cuman kalau saya perhatikan agak milih purnya ya, agak milih kalau menurut saya purnya. Benar-benar harus harus dipahami nih. Kalau si puternya sendiri dia sukanya pur yang lembut. Pur yang lembut ya. Seperti ini nih. Mana ini purnya nih? Nah, ini. Aku ambil dulu ya. Nah, seperti ini purnya nih. Purnya lembut ya. Pur yang untuk ayam, anak-anak ayam. Anak-anak ayam baru netas nih. Nah, seperti ini. Ada lembutnya, ada kasar sedikit ya. Yaitu untuk anakan ayam yang baru netas. Ini kalau puternya sukanya kayak gini. Tapi kalau punenya itu suka yang berbatang-batang gitu loh, Bos. Yang berbatang-batang itu. Cuman aku ini udah telat, nggak ada lagi, udah habis. Belum sempat beli, cuman masih ada pisang alhamdulillah nih. Ini masih ada sisa, masih ada pisang. Masih ada pisang, jadi aku nggak terlalu mengkhawatirkan ya siapanya. Itu. Nah, pokoknya aku berharap banget sih jadi sesuatu ya, jadi sesuatu banget gitu. Jangan sampai gagal kali ini, kalau bisa kita usahakan. Demikian video yang bisa saya reviewkan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.